Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Maul di Maul Street. Selamat datang kembali di stasiun Jatinegara. Kita hunting-hunting dikit yuk. Kereta-kereta yang lewat-lewat di stasiun Jatinegara. Wah, ini jalur 7 ada sesuatu tuh. Jalur 2-nya masuk komuter lain tujuan stasiun Kampung Bandan via Manggarai yang masuk secara ngebut. Di jalur 2 lumayan ramai ya komuter lain tujuan Kampung Bandan via Manggarai ini. Ini, oh, jalur 7 masuk kereta dinas. Katanya ini masuk kereta dinas. Oh, kayaknya ini kereta kirim rangkaian ya. Aspek sinyal menyala kuning mengarah ke Depo Cipinang. Dan jadi ini dipastikan kereta kirim rangkaian. Dan jalur 2-nya sudah masuk juga komuter lain tujuan Kampung Bandan via Manggarai. Komuter lain tujuan Matraman, Manggarai, Sudirman, Sudirman Baru, Karet, Tanah Abang, Duri, Angke. Dan mengakhiri perjalanan di stasiun Kampung Bandan, mungkin akan kembali lagi ke stasiun Bekasi atau Cikarang via Pasar Senen. Jalur 7-nya lokomotif CC201 sudah mematikan lampu karena masih menunggu instruksi dari kepala stasiun untuk bisa diberangkatkan. Kita lihat yuk di jalur 7 ini ada lokomotif CC201 bersama kereta ekonomi premium, terus 2 kereta kargo. Oh, kaget. Oke, akhirnya dia boleh berangkat nih. Langsung ngebut menuju ke Depo Cipinang. CC201 bersama 1 kereta ekonomi premium dan 2 kereta kargo berangkat dari jalur 7 stasiun Jatinegara. Senangnya ngelihat kereta-kereta berlalu lalang di stasiun Jatinegara ini. Ngomong-ngomong, di jalur 2-nya, tumben, komuter yang tujuan Kampung Bandan masih lama banget. Di jalur 5 dan 6 nih, Maul sekarang lagi berdiri di peron jalur 5 dan 6, di mana biasanya di sini tuh merupakan peron untuk naik turunnya komuter lain tujuan stasiun Kampung Bandan via Pasar Senen, atau kebalikannya, tujuan Bekasi Cikarang yang dari arah Pasar Senen. Dan masih belum ada informasi kapan tujuan Kampung Bandan via Pasar Senen ini bakal datang. Jalur 2-nya sudah diizinkan berangkat. JRS 205 komuter lain tujuan stasiun Kampung Bandan via Wah, iklannya promosi gratis. Oke, jalur 6 dari arah Pasar Senen bakal melintas kereta api langsung. Kereta apa kira-kira ya bakal melintas? Dan jalur dan komuteran tujuan Kampung Bandan via Pasar Senen baru berangkat Kranji. Masih ada sekitar 4 stasiun lagi dari stasiun 5 ya. Stasiun Kranji, Cakung, Klender Baru, Buaran, Klender baru deh masuk ke stasiun Jatinegara. Ya, kita lihat tuh keretanya meliuk menuju ke stasiun Matraman. Dan sudah ada sedikit-sedikit cahaya kayaknya itu. Di sini kita juga bisa lihat nih ada komuter lain kan. Transjakarta Koridor 11 dari stasiun Pulau Gebang. Stasiun halte Pulau Gebang tujuan halte Kampung Melayu. Tapi Kampung Melayu kan lagi di renov juga ya. Dan kita lihat nih jalur 6 bakal melintas kereta api apa ya kira-kira ya. Oh ya, ngomong-ngomong di stasiun Jatinegara ini kalau mau transit ke Transjakarta sekarang aksesnya udah gampang banget. Ada jembatannya juga loh yang langsung mengarah ke halte Transjakarta stasiun Jatinegara kalau nggak salah. Atau pasar Jatinegara ya namanya ya.
Oke, ini dia nih, bakal ada kereta api melintas langsung di jalur 6. Kira-kira kereta apa ya? Aspek sinyal sudah menyala hijau. Oke, ini dia CC201. Pak. Terima kasih Bapak, sapaannya dapat dua sapaan aja hari ini. Oh, kereta api menoreh dari stasiun Jakarta Kota tujuan Semarang Tawang. Wah, berasa panasnya pas tadi kereta listriknya, kereta pembangkitnya lewat. Itu dia kereta api menoreh dari stasiun Jakarta Kota, Pasar Senen, Cirebon, Perujakan sampai Semarang Tawang. Melintas langsung jalur 6 stasiun Jatinegara bersama Bapak Masinis yang ramah. Disapa dong, keren. Hati-hati buat para penumpang, semoga selamat sampai tujuan. Buat Bapak Masinisnya juga semoga selamat sampai tujuan ya, dan semoga bahagia terus. Jalur 2 bakal masuk komuter lain tujuan stasiun Kampung Banten via Manggarai. Komuter lain tujuan stasiun Matraman, Manggarai, Sudirman, Sudirman Baru, Karet Tanah Abang, Duri Angke, sampai Kampung Banten. Di belakangnya ada lokomotif juga tuh kayaknya. Oke, ini dia bakal melintas lokomotif dinas di jalur 7. Ini sepertinya lokomotif yang bakal mengarah ke Pasar Senen untuk mengambil rangkaian kereta dan bakal berdinas pada malam hari ini. Oke, CC2261320 sudah mendapatkan aspek sinyal kuning mengarah ke Pasar Senen. Sambil nonton videonya, jangan lupa juga buat follow Instagram, Twitter, dan TikTok Maul @maulana_re. Subscribe juga YouTube Maulana Mahendra. Jalur 1 masuk nih komuter lain tujuan stasiun Bekasi. Komuter lain tujuan stasiun Bekasi, Tokyo Metro seri 6000. Rangkainya terdiri dari 10 kereta. Oh, lokomotif CC206-nya berhenti dulu dan akhirnya baru deh berangkat. Dan sepertinya ada lagi nih yang mengarah ke sini kayaknya ya. Oh, ada komotif yang bakal pulang depo di jalur 6. Alhamdulillah tadi kita disapa secara hangat sama kereta api menoreh sama lokomotif yang tadi lokomotif sama apa namanya? Kereta dinas yang mengantar rangkaian ke depo Cipinang. Kok grogi mau. Jalur 1 Tokyo Metro seri 6000, komuter lain tujuan Bekasi berangkat jalur 6. Ini dia nih adalah lokomotif dinas yang pulang ke depo Cipinang. Aspek sinyal masih merah. CC2019202. Masih merah, masih berhenti. Ya, iya. Dia mepet ke itu ya, ternyata ya. Mepet ke lampu sinyal, tumben. Biasanya di tengah-tengah nggak sih? Masih belum mendapatkan sinyal aman. Ya, yang pasti buat teman-teman yang sudah di perjalanan atau sudah di kampung halaman, atau yang lagi di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan ya. Emang deh momen mudik ini momen yang seru banget.
Mudik. Oke, kita masih nungguin juga nih lokomotif CC201 yang Depo Induk Jember. Jauh juga ya, Depo Induk Jember main ke Jakarta. Sayangnya di Jakarta ini belum ada ya kereta langsung jurusan Jakarta-Jember atau bahkan Jakarta-Banyuwangi mungkin, atau Jakarta-Probolinggo. Belum ada ya. Padahal Cilacap-Banyuwangi aja ada kan ya, Cilacap-Banyuwangi. Kan kalau misalnya mau keretanya lurus terus Jakarta-Banyuwangi, bisa tuh lewat Surabaya. Bisa gak sih? Jadi kayak nggak perlu ganti ini, nggak perlu ganti kepala keretanya. Oh, dia nungguin beberapa petugas dulu. Oh, ternyata keretanya gantian dulu sama CC Dono 3 yang dari Depo Cipinang nih, yang mau berdinas malam ini. CC Dono 3 9512. Masuk ke jalur 7. Oke, kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Maul kali ini. Kalau suka videonya silahkan di like. Jangan lupa juga di komen, share, dan subscribe. Ketemu lagi sama Maul di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.